Kurang dari sepekan menjelang Lebaran, harga daging sapi mengalami kenaikan. Di sejumlah pasar di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, daging sapi dijual mulai dari Rp150.000 hingga Rp160.000 per kilogram. PLT Bupati Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan mengatakan, kenaikan harga ini masih terbilang wajar seiring meningkatnya permintaan jelang Lebaran. Pihaknya pun mengaku tak bisa melakukan intervensi harga daging agar bisa turun seperti sepekan lalu. Namun dirinya memastikan stok daging sapi masih cukup memenuhi kebutuhan warga sampai hari raya. Yang kami soroti adalah harga daging. Kemarin katanya 140, sekarang 150, tapi di daerah lain sudah ada yang 160. Mungkin kemampuan kita daerah ya menjamin, tadi saya tanya, ketersediaan barang. Ya, kalau masalah harga kan ya itu hukum pasar ya. Dan mungkin suplainya kurang atau terbatas, hari kita juga agak susah ya intervensi. Diprediksi harga daging sapi akan terus mengalami kenaikan hingga sehari sebelum Idul Fitri. Harga daging sapi terus mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Di pasar tradisional daerah Sukabumi, Jawa Barat, harganya sudah mencapai Rp140.000 per kilogram dari sebelumnya Rp120.000 per kilogram. Ya, kinten-kinten 14, jadi ke hari-hari kinten-kinten 15-an lah. Selain harga yang meningkat, penjualan daging sapi pun mengalami kenaikan. Dalam sehari, pedagang bisa menjual hingga 150 kg. Tak hanya daging sapi, harga cabai di pasar gudang Sukabumi naik hingga 2 kali lipat. Dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram, kini menjadi Rp80.000 per kilogram. Kemarin sebelumnya Rp40.000, sekarang naik Rp80.000. Kemungkinan kalau barangnya tidak ada, kemungkinan naik lagi. Kemarin teh barangnya nggak ada, paling puncaknya kalau itu mah sampai 100 biasanya. Menurut pedagang, kenaikan harga ini akibat tidak seimbangnya stok cabai dengan permintaan konsumen yang meningkat jelang Lebaran. Masyarakat berharap pemerintah bisa menstabilkan harga kebutuhan Lebaran. Tim Liputan, CNN Indonesia.